Mana mungkin satu negara itu melihat orang yang kaya, golongan yang terkaya dalam negara itu boleh menggunakan undang-undang cukai untuk keluar sebagai orang yang tidak perlu membayar cukai. Maksudnya dengan banyak pengecualian, dengan cara kaedah melihat insentif dan sebagainya diolah begitu rupa sehingga mereka ni tidak perlu bayar cukai. Ini sekali lagi melihat sistem itu telah mengikat kuasa yang perlu dimain oleh rakan-rakan kita dalam lembaga hasilan negeri. Mereka tidak boleh bertindak melangkaui kuasa ini. Dan saya boleh namakan banyak tokoh yang berada dalam negara Malaysia yang terkeluar sebagai individu yang tidak lagi perlu membayar cukai kerana banyak insentif yang digalakkan, diwujudkan, dicadang dan dipinda dalam dewan parlimen kita yang mulia ini beberapa tahun yang lalu atau mungkin berbelas tahun yang lalu untuk tujuan memberi mereka satu kemudahan sehingga mereka ni tidak terbeban oleh aspek cukai. Baik dari segi syarikatnya, konglomeratnya, perniagaannya dan sebagainya, mereka akhirnya dilihat sebagai golongan yang ditumpukan, sebagai golongan yang dianakmaskan oleh kerajaan. Syarikat-syarikat besar mereka keluar sebagai syarikat yang sebagai hidup dalam syurga tax. Istilahnya dikata tax haven dengan izin. Memang benar. Walaupun ada beratus juta tax yang perlu dibayar, tapi akhirnya mereka berjaya menggunakan kaedah pengecualian, insentif dan sebagainya yang kita juga luluskan dalam dewan ini untuk menjadikan mereka ni paling minima atau mungkin perlu tak perlu langsung membayar cukai. Dalam masa yang sama, Datuk Yang Ketua, golongan pertengahan dan golongan bawahan yang teramai dalam negara kita telah dijadikan golongan yang ditumpu untuk kita raih cukai dan peras mereka. Saya tak suka menggunakan perkataan peras, tetapi undang-undang telah menjadikan mereka ini adalah kluster kelompok yang terpaksa diikat dengan perundangan cukai. Dan untuk mereka melepaskan diri, untuk mereka diberi faedah pengecualian yang sedikit pun memerlukan satu proses yang lama dan rumit serta panjang. Terima kasih Tok Imtua. Adakah maksud Indra Makuta tadi mereka-mereka yang langsung tidak boleh terlepas daripada mata dan juga kuku cengkaman pengutip-pengutip cukai termasuk pegawai-pegawai kerajaan yang langsung tak boleh lari langsung kerana segala pendapatan mereka didokumentkan sedemikian rupa dan berbanding dengan orang-orang yang berada dalam tax haven tadi yang mempunyai ruang yang cukup banyak untuk melepaskan diri. Maknanya pegawai kerajaan ini naik lah. Terima kasih. Betul. Sebab tu saya kata pengalaman saya mengatakan dedikasi petugas-petugas atau pegawai kerajaan yang berkhidmat dalam terutamanya dalam sektor pencukaian ini memang teruk. Saya mengakui mereka menjalankan tugas dengan baik dan mereka tidak mempunyai ruang. Betul, tidak mempunyai ruang untuk bertindak atas kedudukan mereka sendiri dan budi bicara mereka. Tidak, mereka terikat pada undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh kerajaan. Kerajaan paksa mereka untuk melaksanakan undang-undang ini. Dan penumpuan yang kita beri sekarang ini nampak gaya seolah-olah macam kita menganakmaskan golongan yang kaya dalam negara kita dan kita memangsakan golongan yang terkebawah atau golongan perdagangan dalam negara kita. Sebagai contoh yang jelas kat sini. Tadi Jasin menyebut tentang Seksyen 446 iaitu pengecualian cukai terhadap jumlah kewangan yang disumbangkan pada institusi yang diluluskan bawah Seksyen 446 tadi. Memang betul. Itu adalah tujuan untuk membina tempat-tempat awam dan sebagainya untuk kebenaran pendidikan dan sebagainya kepada institusi tersebut. Memang ini satu kebaikan. Tetapi seksyen ini telah dimanipulasikan oleh institusi besar dan kita mencadangkan banyak peruntukan dalam tahun ini saja untuk diguna pakai oleh institusi besar, konglomerat dan juga JLC ataupun mungkin syarikat-syarikat yang berkepentingan sama ada awam ataupun berkepentingan swasta yang punya asas keuntungan daripada pihak asing juga yang mempunyai equity dalam syarikat tersebut menggunapakai
subsection ini yang diperuntukkan ini untuk tujuan sekaligus menunjukkan nama baik mereka dan juga mendapat pengecualian cukai. Yang tumpuan kita sekarang ni mengujudkan section tersebut adalah untuk bantu masyarakat terbawah dalam negara kita ni untuk tujuan mendapat kemudahan. Tapi dimanipulasikan. Dan apakah seriusnya kita kalau kita ambil kira kerajaan menumpukan kepada memberi pengeluaran cukai kepada syarikat-syarikat besar selama 10 tahun, 12 tahun dengan pioneer status 5 tahun tidak cukup, mempercepatkan allowance pelaburan modal, tuntutan allowance semuanya untuk melayan syarikat-syarikat besar. Dan kebanyakan syarikat besar ni sebenarnya berkepentingan asing, bukan kepentingan tempatan pun. Adakah syarikat besar ni memikirkan bahawa satu kelompok masyarakat di sebuah tempat tu kerja je menghirup udara yang kotor yang boleh mendatangkan masalah kesihatan pada mereka? Dia tak fikir perkara tu. Yang dipikir ialah mau beroperasi segera kerana kerajaan beri layanan cukai yang baik, pengecualian yang baik, duty pengecualian yang baik, dan mereka nak menjalankan operasi segera kerana menjalankan operasi segera mendapat untung-untung yang dikecualikan cukai. Rakyat biasa yang di bawah ni, yang duduk di kawasan itu, hirup udara tak baik ke, kesan kesihatan tak baik ke, mampu pilah. Maksudnya seolah-olah begitu. Dan kerajaan kita, kepimpinan kita sekarang nampaknya menumpukan kepada aspek melayan syarikat ini. Sedangkan cukai pun tidak dapat diraih. Kita beri 10 tahun pengecualian. Dari atas perbincangan berkenaan dengan rang undang-undang kewangan itu merujuk kepada cukai, saya dengan keras mengatakan ini adalah keputusan percukaian yang silap yang kita bagi. Rakyat diberi habuk dan diberi masalah kesihatan. Syarikat itu diberi layanan yang baik dan keuntungannya dikecualikan cukai. Jadi kita dapat apa? Rakyat dapat habuk, kerajaan tak dapat apa-apa. 10 tahun dan dilanjutkan lagi 2 tahun. Dipanggil allowance insentif pelaburan yang dilanjutkan 2 tahun lagi. Jadi macam mana kita duduk dalam dewan ni boleh nak duduk diam saja? Saya tak boleh setakat duduk di kursi tanpa nak bercakap apa-apa. Saya tak sanggup. Saya tidak sanggup untuk setakat duduk dan tidak berkata atau apa-apa atas premis ini. Saya tidak boleh, Datuk Yang Pertua. Dan kerajaan bawakan beberapa cadangan mengujudkan Malaysia sebagai hak pelaburan sektor perundangan, sektor pelaburan perbankan halal, sektor pelaburan subsektor halal perbankan. Kita buat Malaysia sebagai hub industri permotoran. Pengumuman banyak hub industri berasaskan petroleum dan gas, semuanya bersekali dengan penawaran insentif-insentif. Dan kalau kerajaan boleh umumkan Kuala Lumpur sebagai hub hiburan malam yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan, sudah tentu ada insentif yang diberi disabit ada di sebalik peristiharan hub tersebut. Ingat tak kita? Tahun lepas Perdana Menteri mengumumkan Kuala Lumpur nak dijadikan sebagai hub hiburan malam yang terutama. Mesti ada insentif yang nak diberi. Siapa nak pergi kat hub hiburan-hiburan malam ni? Siapa nak pergi? Takkan orang kampung, takkan rakyat miskin, takkan pegawai-pegawai kerajaan yang setakat gaji RM5,000 ke bawah nak pergi berhibur di Kuala Lumpur kerana Kuala Lumpur dijadikan hub hiburan malam. Tentu ada insentif yang diberi kepada penawaran-penawaran atau peristiharan hub ini. Kerajaan mengumumkan, Datuk Yang Pertua tengah main golf, terfikir pasal golf, okey, umumkan pengecualian penuh kepada cukai is excise kereta bagi. Macam mana? Macam mana kita boleh berdiam diri? Datang umum macam tu. Siapa yang nak beli kereta bagi ni? Adakah orang kampung nak beli kereta bagi nak menyeberang sungai pergi anak kereta hantar sekolah? Tak logik. Kereta bagi ni apa? Kereta katak kan? Kereta golf. Jadi perkara-perkara ni saya ambil kesempatan untuk bangkitkan supaya kalau benarlah kita ada ruang untuk membuat pindaan, biarlah pindaan ini
menjurus kepada membaiki keadaan. Defisit 15 tahun. Defisitnya, kehilangan hasil tidak dibaiki. Insentif-insentif untuk perumahan rakyat masih lagi kabur. Minggu lepas, Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan mengumumkan dalam Dewan ini yang kerajaan sebenarnya tidak boleh melaksanakan insentif sebagaimana diumum. Tak ada. Insentif apa? Dia kata pengecualian kepada kos faedah yang dibayar oleh pembeli rumah yang terbekalai. Kerajaan tak boleh nak hapuskan benda itu. Tak boleh. Sedangkan pengumuman diberi seolah-olah macam rakyat mendapat manfaat. Kita umumkan pengecualian kos faedah, pengecualian pendapatan faedah kepada syarikat-syarikat yang menjalankan kerja untuk menyiapkan rumah terbengkalai. Kita bagi insentif, bagi kepada siapa? Pemaju, kontraktor, pihak perbankan, rakyat yang beli rumah macam mana? Tak ada pengecualian. Dan menteri telah mengumumkan kerajaan tidak berupaya untuk menghapuskan, memberi pengecualian kepada kos faedah pinjaman perumahan walaupun rumah tu tak wujud. Terbengkalai. Rakyat kena bayar. Insentif pengecualian diberi kepada syarikat, pemaju perumahan, pihak perbankan. Ini saya kata, polisi yang melayan golongan kaya dalam negara kita tetapi memangsakan rakyat Malaysia. Sekarang kerajaan tidak berani mengumumkan bahawa betul atau tidak GST tidak akan dilaksanakan. Masih lagi bermain main-main kulit, main tun nesuk. Sembunyi. Nesuklah, sembunyi belakang. Seolah-olah macam tak nak buat tapi sebenarnya nak buat. Perdana Menteri orang tanya kata nak buat, tapi selepas pilihan raya. Selepas pilihan raya. Bila kita tanya kenapa nak buat GST? Sistem GST ini percukaian yang paling baik sekali. Pasir Salak pun tak setuju GST. Dia cakap masa ceramah dia di luar, dia kata tak setuju. Ya, boleh habiskan. Ya, ya, saya nak habiskan. Tetapi ya, Datuk Dewan Ketua, setuju. Jadi tolonglah. Saya rasa kalau kerajaan tak mau buat pun, gesaan dan banyak negara telah mulakan mengambil kira keadaan semasa, kita mungkin akan berhadapan dengan masalah gelombang kedua krisis ekonomi dunia. Barangkali anda nampak tanda-tandanya. Banyak negara telah mengambil sikap membuat persediaan, untuk membuat persediaan awal. Antara persediaannya merumuskan balik, menstrukturkan semula undang-undang percukaian negara buat sementara. Kalau ekonomi kita baik, kita pulihkan balik, datanglah semula undang-undang lama atau undang-undang yang melihat perlu diperketatkan atau diperkemaskan undang-undang pengutipan hasil tu. Tapi buat sementara ni, banyak negara telah merumuskan, sebagai contoh mereka mencadangkan alternative minimum tax, maksudnya minimum tadi yang kaya tak boleh bayar rendah pada itu supaya hasil negara kita kekal pada satu paras, tak boleh menjunam jatuh. Dah rakyat yang miskin dah sudah tentu tidak boleh menyumbang pada cukai kerana pendapatan tidak bertambah, maka kita tak boleh juga melihat golongan yang kaya ni terlepas begitu saja. Dari mana sumber pendapatan negara kita nak kutip nanti? Jadi segera kita umumkan undang-undang ataupun peraturan yang baru, seberapa segera yang boleh. Malangnya tahun ni tak ada nampak gaya.